Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari bukunya Profesor Gregory Slayton, penulis buku Better Dad dari Family First International. Gregory Slayton, dia adalah pendiri Family First International. Dia menulis buku berjudul Better Dad yang sekarang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk menjadi better dad, ayah yang lebih baik lagi, maka Slayton memberikan tips. Jangan merasa hebat walaupun Anda luar biasa gitu ya. Walaupun Anda hebat luar biasa, Anda nggak sempurna. Maka dikasih saran, bergaulah bersama ayah hebat lain. Bergaulah dalam komunal yang sama-sama punya prioritas pada keluarga. Waktu saya baca itu, ya ini benar deh. Maka saya sekarang membuat grup WhatsApp gitu ya. Ya, namanya Keluarga Indonesia. Wah, di situ ada Dr. Dwijo, ahli keluarga dari GBI, ada Dr. Andi Surabaya mengenai seksual dalam keluarga, ada Pak Bambang Sumanjaya dari Family Discovery, dan wah masih banyak lagi, lebih dari 70 orang pakar-pakar keluarga kita grup gitu ya. Lalu setelah grup kita temu darat, kita ngobrol. Wah, ternyata saya belajar banyak hal dari teman-teman yang lain tentang keluarga. Karena itu jangan merasa hebat gitu ya. Apalagi kalau memang gak hebat. Ya carilah bapak lain yang menurut Anda keluarganya benar. Mungkin dia bukan pembicara, gak pandai ngomong, tapi keluarganya benar. Anaknya baik, anaknya nurut. Itu di sebalik, di belakang itu mungkin ada lembah air mata, mungkin ada pergumulan bagaimana bisa mendidik anak jadi juara, jadi anak jadi baik. Maka dapatkan ilmunya, karena itu adalah ilmu dari praktisi, orang yang sudah melakukannya. Dia berhasil menang, Anda akan dengan mudah menyerap ilmunya, dan Anda jadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jangan pernah berhenti belajar di dalam hidup ini. Slayton mengajarkan untuk menjadi better dad, maka jangan malu atau ragu-ragu untuk menggunakan dad yang lain, ayah yang lain sebagai figur anak kita. Loh, kan kita ayah yang hebat. Ayah hebat tapi belum tentu cocok buat anak. Misalnya, saya ini sanguin, banyak ngomong, ceria, suka tampil. Ya, foto karakter kuning. Anak saya karakternya fotonya hijau gitu ya, plekmatik. Ya, saya memotivasi kayaknya susahnya minta ampun. Lalu dia dapat figur yang lain. Wah, yang satu tipe sama dia. Lalu dia kayak, wah, saya mau kayak dia. Saya pengen seperti dia. Wah, dia bertumbuh luar biasa seperti pertumbuhan eksponensial gitu ya. Jadi dari mulai males, wih rajin, hampir gak naik kelas, lalu naik kelas, lalu juara, bahkan menang Asian Scholarship. Waduh, hebat sekali. Ya, karena saya pinjem orang lain untuk menjadi tokoh atau figur atau ayah psikologis bagi anak saya. Karena itu, kalau saudara menganggap bahwa saya ini termasuk, wih Pak Jarod pakar keluarga gitu ya, saya saja butuh figur orang lain. Saya pakai ilmunya Profesor Gregory Slayton ini tentang perlunya ayah yang lain. Kita perlu belajar dari yang lain, bahkan menggunakan pribadi yang lain yang serupa, satu tipe, satu DNA dengan anak kita, menjadi figur baginya, maka dia akan bertumbuh lebih luar biasa lagi. Memang Anda boleh saja hebat, tapi pasti tidak sempurna. Karena itu cari ayah-ayah hebat lainnya. Masuk dalam komunal orang-orang yang punya perhatian pada keluarga. Kalau Anda dengar ada keluarga yang hebat, anaknya hebat, istrinya hebat, pokoknya dia fokus pada keluarga, senang topik-topik keluarga, terbukti lagi anaknya luar biasa. Oke, ajak ngopi, ajak kenalan, temu darat ya, ngobrol. Wah, saya itu sering sekali dan saya senang sekali berjumpa dengan tokoh-tokoh lain, sesama pemerhati keluarga, praktisi pendidikan. Lalu setelah saya bercerita, tentunya ya kan bangga anaknya hebat, dia ganti cerita. Itu betul-betul lebih daripada seminar, lebih daripada baca buku, itu lebih daripada teori pendidikan, karena kita belajar hal-hal yang sudah dihidupi dan sering begitu praktis, begitu real, aplikatif. Aduh, saya dapat ilmu baru lagi, saya dapat ilmu baru lagi. Sampai sekarang ini saya masih seneng kulaan gitu, cari ilmu dari ayah yang lain. Mau jadi ayah yang lebih baik, maka belajarlah dari ayah-ayah yang lain lagi. Kerendahan hati membuat kita makin bijaksana dan akan menjadi anak yang jadi ayah yang lebih baik lagi, yang akan menghasilkan, melahirkan generasi yang luar biasa. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Kemuning Ngargoyoso, tidak jauh dari kota Solo. Salam dahsyat luar biasa.